Perayaan orang Amori makin hari makin glamor. Di mana orang bertanding ratu cantik. Kamu yang tidak ada peluang yang masih bujang lajang boleh pilih. Menarik sih. Hanya bayar RM50 tiket masuk. Nah, orang-orang mulai lari dari ibadat beribadat kepada Tuhan. Paham? Orang mulai lari tidak beribadat kepada Tuhan, tetapi mulai cenderung kepada ibadat orang-orang, perayaan-perayaan orang negeri Kenaan. Lalu Yosua berkata, tetapi aku, saya dan seisi keluargaku, kami akan beribadat kepada Tuhan. Dia menggalakkan anak-anaknya belajar memuji Tuhan. Karena zaman itu, nyanyian-nyanyian Tuhan makin hari makin pudar. Tidak menarik. Nyanyian-nyanyian rohani makin hari makin tidak laku. Satu kali kamu nyanyi, berkikis bulu betis, lalu dibayar. Siapa tidak mau kan? Dibayar satu mi kampuah, mi kolok. Bayangkan kamu nyanyi sejak di traffic light, berkikis bulu betis, satu mi kolok datang. Dan zaman itu seperti itu. Sangat-sangat sukar untuk beribadat kepada Tuhan. Tidak mudah. Kenapa ayat ini sampai saya dan seisi keluargaku beribadat kepada Tuhan? Karena zaman itu satu zaman yang betul-betul tidak baik. Betul-betul tidak memihak kepada perkara-perkara Tuhan, perkara-perkara rohani. Dan karena orang Israel mulai kaya, mulai berkemampuan, apa yang Tuhan warning mereka sebelum mereka masuk tanah Kenaan? Kalau kamu masuk tanah Kenaan, apabila kamu sudah menikmati kesuburan, keindahan, susu dan madu di negeri itu, jangan lupa Tuhan. Nah, ternyata waktu mereka masuk, apa yang Tuhan takuti betul terjadi dengan bangsa itu. Dan sama saja dengan kita, seperti yang saya selalu katakan, kenapa Tuhan tidak bagi kita kaya? Karena kalau Tuhan bagi kita kaya, waktu kita, keadaan, cara hidup kita seperti ini, oh, tidak ada kita di gereja tuh. Termasuk pastor. Mana pastor? Oh, dia Hong Kong. Apa dia buat di Hong Kong? Taipon. Pastor mana kau? Di Hong Kong. Buat apa? Menginjil. Bahasa Hong Kong tidak kenal. Masuk restoran di Hong Kong, semua tulisan Cina. Kalau anak saya ini tidak ikut, yang awing ini tidak ikut, habislah. Tunjuk saja. Macam Jackie Chan dengan Bruce Lee pergi makan di Hong Kong, tunjuk-tunjuk. Semuanya cili. Baru tahu. Macam mana mau menginjil orang kalau tidak tahu bahasa? Nah, ini yang kita lihat. Bahwa makin mereka kaya, makin mereka itu cabaran untuk beribadat kepada Tuhan itu sukar sekali. Tetapi hal yang kedua yang Tuhan mau di sini ialah berusaha untuk mengasihi Tuhan bersama keluarga kita. Okay? Nah, kita berusaha mengasihi Tuhan beribadat bersama keluarga kita. Saya sangat suka dengan Master Tan. Wah, dengan mana you guys? Sudah jalan gak? Belum. Saya, you guys, saya ingat kau masih baby. Sorry ya, pastor ini kadang-kadang tak peduli dengan kau. Tidak apa, you mau karunia apa? You mau karunia apa? Ada wakil, mak dia apa? Mapa, bapak dia mau apa? Mau apa? Mau karunia apa? You guys. Manji pandai nyanyi lagi? Kaya, good, hallelujah. Pandai nyanyi, kaya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Karuniamu berganda dari pastamu. Kau diangkat menjadi kaya. Haleluya. Haleluya. Kami pergi di
gereja Methodist, istri saya dan anak saya latih-latih tamborin. Lalu di doa ada yang rebah, ada yang nangis, ada. Tetapi saya rasa saya kalau saya doa istri saya lebih hebat doa. Aku saya nyanyi karena istri saya kalau dia nyanyi ya setengah-setengah juga. Saya nyanyilah, nyanyi di telinga orang itu. Terus dia nangis, melenting macam apa. Macam histeria dia nangis. Saya kata, bagus. Saya kerunian nyanyi ini boleh juga membuat manusia bertobat. Kan? Haleluya. Nah, no play-play with you guys. Huh? Kalau pastor ini sudah nyanyi itu, urapan kuasanya datang langsung. Tidak ada sekatan, tidak ada delay seperti Asia. Yes. Haleluya. Langsung datang. Haleluya. Nah, berusaha untuk mengasihi Tuhan bersama-sama keluarga itu bagus. Itu luar biasa. Nah, kita bawa dan apapun. Kalau kereta tidak cukup, biar siapa yang kuat jalan kaki, ya jalan kakilah datang kebaktian, okay? Haleluya. Saya masih ingat ada satu keluarga di daerah Penginjilan di Serian. Mereka orang kampung lah. Waktu untuk datang kebaktian itu mau bayar bas. Tetapi mereka itu, income mereka itu sukar sekali. Lalu anak dia 4 orang. Ada nenek lagi. Nenek, satu nenek, 4 anak orang. Ada anti lagi. So, mereka kira-kira siapa yang pergi kebaktian minggu pertama? 3 orang saja boleh kan? Kalau ikut income lah, duit. 3 orang saja, okay. 3 orang pergi minggu pertama. Lalu yang tidak dapat ikut itu, bapak dia khotbah di rumah. Itu sebabnya, bapak dia dengan pen, dengan buku, tulis. Tapi ternyata tulisnya tidak berapa cepat, dia pakai telinga. Hafal khotbah pastor. Itu sebabnya saya buat khotbah yang singkat. Khotbah penginjilan, singkat, padat, dan mudah saja. Supaya bapak itu boleh khotbah di rumah dia sebiji seperti saya khotbah. Luar biasa juga. Luar biasa. Akhirnya Tuhan memberkati mereka. Satu anaknya yang nakal, diberkati Tuhan, nakal, tidak mau pergi sekolah, didoakan, balik pergi sekolah itu. Dia berhasil berjaya menjadi pegawai. Pegawai luar biasa. Ketinggiannya seperti saya mau sebut siapa tadi? Oh. Ketinggiannya seperti bukan Sakai lah, yang di sini. Ini siapa nama kamu sudah? Elvin, bukan. Ini. Aaron. Tidak. Dia lebih putih dari Yula Sakai, lebih putih dari. Bukan saya merendahkan kamu hari ini. Kebetulan. Dulu waktu kamu di Press Valley itu kamu lebih putih dari dia. Tapi sekarang, you selalu kerja di luar gak? Ayah. Tidak apa. Tuhan mencari kamu kan. Tadi Tuhan mencari bapak, sekarang Tuhan mencari kamu juga. Nah, yang penting berusaha membawa keluarga mencari dan mengasihi Tuhan. Itu yang kedua. Tuhan sangat suka, walaupun dalam kesukaran. Ini berarti bahwa anak-anak dan istri sokong kami. Amin. Halo? Sokong kami. Halo, kami sudah malas bangun pada hari Ahad. Bangunkan kami. Daddy, bangun. Oh. Roni, sis Roni, macam mana? Kasih bangun. Haleluya. Bagus, bapak yang bagus. Siapa lagi? Bapak yang awal bangun di sini. Clement. Siapa yang bangun you? Lagan. Ya ampun. Bagus. Saya sokong juga. Lagan. Karena di sini semua keluarga kan. Nah, berarti anak-anak dan istri ini sokong sama sekali. Bangunkan kami. Halo, Alain. Nah, kalau kami ini malas langsung tidak mau pergi cari Tuhan, apa kamu orang mau buat? Doa. Amin. Percaya? Allah mendengar doa, Tuhan mendengar doa. Percaya? Halo? Kalau percaya itu bagus.
Dia hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa, kata sebuah nyanyi dulu. Ku minta Tuhan di sisiku bila kegelapan datang. Dia bersabda, oh janganlah takut, sebab ku besertamu. Dia hanya sejauh doa. Nah, hanya Tuhan sejauh doa. Tidak ada yang Tuhan tidak dengar. Percayalah bahwa Tuhan sejauh doa kita. Kita dengar rema yang minggu lepas, Andrew Tonok Tanoko. Kasih gulingkan segala beban, kerisauan, ketakutan kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan. Dan kalau sudah sampai kepada Tuhan, tidak mau atau tidak mau, Tuhan harus berurusan dengan masalah kita, kerisauan kita. Mau atau tidak mau. Contoh, saya akan bawa 3 ekor kalajengking. Lalu buang di rumah. Siapa mau? Siapa kali ini? Rumah Bapak Melka. Melka. Hah? Betul? Betul kah? Betul lah. Rumah kamu orang. Saya kasih gulingkan 3 ekor. Apa? 3 ekor kalajengking di rumah kamu. Kamu mau buat apa dengan dia? Happy. Nah, buat apa? Hah? Lari. Tuhan tidak pernah lari. Mau buat apa? Panggil bomba. Pastilah kamu buat sesuatu kan? Karena kamu tidak boleh, tak berani lawan dia. Panggil bomba. Ambil, Pak. Panggil siapa? Panggil Abang Jo. Panggil Bapak. Bagus. You mesti. Nah, kalau kita sudah gulingkan masalah kita kepada Yesus, dia pasti berurusan. Karena Yesus mampu berurusan dengan apa saja. Ada orang berkata, Pastor, kalau saya buta mau pergi surga macam mana saya? You takut apa mau pergi surga? Karena di surga itu ada Yesus. Dokter, segala dokter, tabib, di atas segala tabib. Dia mahir sekali membuat yang buta melihat. Yang lumpuh berjalan. Yang lumpuh apa? Yang bisu berkata-kata. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Nah, ternyata senang sekali bagi Tuhan. Dia membuat yang buta itu celik, yang tuli itu mendengar, yang lumpuh dia buat berjalan, semua dia boleh buat. So, buat apa mau takut? Gulingkan masalah kepada Yesus. Pasti dia berurusan. Dia sangat mahir. Dia super mahir. Kalau kunci itu, dia sudah master key. Baru-baru ini, you punya motosikal orang boleh buka. Oh, toke buka. Luar biasa. Ada master key. Nah, Tuhan itu seperti master key. Tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Serahkan kepada Tuhan. Kalau bapak-bapak tidak mau datang cari Tuhan, anak-anak tidak mau datang cari Tuhan, doa, beritahu Tuhan, Tuhan, saya serahkan kepada kamu. Amin. Kalau dia masih degil lagi, berpuasa. Nah, berpuasa untuk dia. Ya, pasti Tuhan berurusan dengan dia. Tuhan tolong dan Tuhan akan buat. Amin. Luar biasa Tuhan. So, kalau kita lihat bahwa kita membawa seluruh keluarga. Yosua berkata berusaha untuk mengasihi Tuhan bersama keluarga dia. Woi, luar biasa. Inilah yang Tuhan cari. Kalau hanya ada seorang saja yang percaya dalam sebuah keluarga, seisi keluarga itu akan
percaya kepada Tuhan akhirnya. Setiap kesaksian yang kita dengar bahwa orang ini telah mencari Tuhan, akhirnya orang itu mulai berdoa bagi keluarga dia, dan mereka semuanya datang mencari Tuhan akhir. Saya masih jumpa seorang waktu saya sekolah Injil, dia berkata bahwa keluarga dia seorang saja yang jadi Kristen. Keluarganya yang lain itu semua masih agama. Agama lain lah, okay? Contohlah agama lain. Lalu dia mulai berdoa, tetapi di dalam keluarga itu terlalu keras dan sangat terpandang. Kalau mereka yang lain itu ubah dia punya iman, pasti kena kejar, kena bunuh tuh. Daripada masyarakat, ya dia berdoa, tapi Tuhan sangat-sangat pandai untuk melindungi mereka. Ipar dia sudah tua, sakit. Mau sakit, sebelum dia mati, dia suruh dia terima Yesus, dan dia terima Yesus, lalu meninggal. Lalu orang bawa dia pada hari itu juga ke kubur sana. Padahal dia sudah masuk surga. Badan dia masih di kubur sana, tetapi badan roh pergi dengan dia. Demikianlah setiap keluarga mereka waktu sakit mau meninggal, terima Tuhan. Semuanya. Walaupun dia sedih karena dia seorang saja yang mampu melangkah masuk pintu gereja dan berkata, pujilah Tuhan di waktu pagi, pujilah Tuhan di tengah hari. Walaupun dia seorang saja, tetapi dia sadar bahwa semua mereka sudah masuk surga. Dan dialah yang terakhir akan melangkah ke rumah Bapa yang kekal. Amin. Haleluya. Nah ini yang kita lihat, bahwa pasti Tuhan dengar. Tidak ada yang tidak didengar. Saya pernah pergi di Pahang, pergi dengan orang asli. Orang asli memuji Tuhan di sana tuh luar biasa. Akhirnya mereka berkata, bolehkah dari Sarawak bawa kita puji Tuhan? Saya bawa segala puji syukur. Lalu runtuhlah rumah orang asli itu. Soraklah, haleluya, hai. Saya kata, runtuh. Baru tahu, bukan di sini saya runtuh. Di daerah penginjilan tempat saya menginjil pun runtuh. Ini keberapa rumah yang runtuh? Saya bawa pujian penyembahan, segala puji syukur. Dan ada satu kesaksian di sana bahwa mereka berdoa bagi seseorang. Berdoa. Dia berdoa bagi ipar dia. Ada satu laki datang kawin adik perempuan dia, tetapi lepas kawin dia menghilang. Dia jadi askar, tapi hilangnya luar biasa. Menghilang, terus menghilang. Di doa, selepas 13 tahun, baru dia muncul. Muncul dan balik. Mereka sangat puji Tuhan. Kemana dia pergi, itu tidak tahu. Tetapi dia balik menjadi askar lah. Dan mereka sangat puji Tuhan waktu dia balik. Dan dia pun kenal Tuhan. Bukan hanya balik saja, tetapi kenal Tuhan. Di mana dia pergi itu kita tidak tahu. Dan inilah doa mereka. Dan saya sangat yakin bahwa waktu kita serahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan dengar doa kita. Jangan lemah, jangan letih, jangan lalai, jangan putus asa. Karena Tuhan mempunyai 1001 cara untuk membawa orang yang kita doa itu kembali kepada dia. Amin. Elder Tom suruh kita tulis 5 nama dalam kita punya itu kan? Buku doa. Saya tulislah nama-nama yang saya tahu dekat kami sana. Dan saya tengok hidup mereka itu, ya ampun Ariahat, tak kemana-mana. Memang ada yang mabuk. Aduh. Tapi saya tetap doalah. Walaupun bagi saya macam, ya doa saja. Doa. Tetapi 3 minggu yang lepas, ada satu orang itu, oh kamu pergi kebun Ariahat? Kata dia. Tidak. Mana saya pergi sembahyang, Pak. Oh, saya pun pergi. Mana kamu pergi? Oh, di Batu Kawa. Bahasa Iban. Itu SIB kah? Ya, BEM. Oh, ya ampun. BEM. SIB, BEM. Sama, ha? Oh, saya kata, puji Tuhan. Satu sudah nama. Satu nama itu, yes. Haleluya. Tepuk tangan lah. Haleluya. Yeah. Berapa bulan, ha? Baru beberapa bulan, ha? Yes, satu. Karena dalam list saya bukan 5, 7. Semua orang-orang yang orang yang datang beli nenas dari saya. Dan orang yang datang curi nenas saya tulis juga nama mereka. Ya, orang yang tersungkur mabuk di depan saya doa juga di sana.
Karena itu macam-macam itu kan perumahan tepi-tepi itu ya. Oh yo, macam-macam kami daerah itu. Tetapi satu sudah Tuhan bawa cari Tuhan. Yes, haleluya. Dan ada berapa orang Cina lah satu keluarga. Woi, nah belum lagi lah belum. Belum, tapi sekejap lagi datang cari Tuhan. Nah, saya sangat pasti bahwa apabila kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar. Dan urusan seterusnya, sama ada Tuhan Yesus panggil Bapak dia seperti si Mak Melka tadi. Oh, panggil Bapak tadi. Oh. Ya, panggil Bapak kata dia. Bagus. Nah, Tuhan Yesus, dia mau panggil Bapak kah, panggil Roh Kudus kah? Dia pasti berurusan dengannya. Pasti selesai. Haleluya. Haleluya. Contohlah kalau uncle kita kaya raya, kalau kita beritahu, saya hutang 10 ringgit dengan orang itu, pasti dia langsung dia bayar orang. Dan dia tulis dalam buku 35 dia bahwa, anak buah saya hutang dengan saya. Kalau kamu mau kaya, saya klaim balik. Yes. Haleluya. Nah yang ketiga ialah setia bersama Tuhan. Setia bersama Tuhan. Ini yang terakhir. Kalau kita lihat bahwa Yosua berkata, aku dan seisi keluargaku akan beribadat kepada Tuhan. Dan Tuhan mencari bapak yang sangat setia. Setia kepada dia. Karena tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi kita harus belajar setia kepada Tuhan. Sampai ada nyanyi sekolah minggu, setia, setialah, setialah sampai mati. Hui, luar biasa. Apalagi kalau orang sudah, keadaan sudah sangat tidak baik, sudah mulai kita meragukan Tuhan. Tetapi dikatakan Tuhan mencari bapak yang setia kepada dia. Karena akhirnya setiap bangsa, setiap suku bangsa, setiap kampung akan melihat bapak-bapak mereka juga. Bapak kamu bagaimana? Karena bapak saya ikut ke sana, kami ikutlah. Bapak kamu mana? Oh bapak saya pergi kerja di Semenanjung, kami sekeluarga ikut. Itu sebabnya kami di Semenanjung. Macam itu kita dengar di Semenanjung. Kenapa kamu ada di sini? Oh karena bapak kami jadi askar di sini dulu. Kami datang sinilah, kami sekolah sini, university di sini. Menganggur di sini, kerja di sini. Terima gaji di sini. Yo. Nah, ternyata kita ikut bapak kan. Semuanya seperti itu. Bapak itu sebagai apa? Ikon kita, bapak itu sebagai kebanggaan kita. Bukan tidak bangga kepada kamu yang istri-istri itu. Bangga. Oh. Kami sangat bangga. Karena masih ada wanita yang ada di muka bumi. Kami sangat bangga. Tetapi kita sangat bersyukur karena bapak-bapak tetap setia. Dan kita galakkan bahwa bapak-bapak setia mencari Tuhan sampai akhir. Amin. Sampai akhir. Walaupun tiba saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Tapi kasih semangat kepada bapak, datuk, nenek kamu. Bahwa setia kepada Tuhan. Apa kenapa mau setia kepada Tuhan? Tak perlu alasan. Mesti setia. Apa alasan? Tidak perlu alasan. Yang penting setia sampai akhir. Berjalan bersama Tuhan. Nah kalau kita pikir bahwa siapa yang Tuhan mau? Orang inikah? Ternyata Tuhan mencari. Tuhan mau orang bapak yang seperti ini. Yang memilih Tuhan. Berusaha untuk mengasihi Tuhan dan membawa keluarga mencari Tuhan dan juga tetap setia kepada Tuhan. Walaupun tidak ada alasan lagi apa harus setia kepada Tuhan, tetapi harus juga kita belajar setia kepada Tuhan. Walaupun saya tidak pandai main gitar, tetapi waktu saya mau memuji Tuhan, saya ambil juga gitar, pegang gitar saya, kasih bunyi-bunyi dia. Walaupun chordnya salah, tidak apa. Yang penting saya masih juga belajar bagaimana saya datang kepada Tuhan. Setialah. Karena banyak sekali waktu kita mau nyanyi, kita lupa lirik. Kita mau nyanyi, suara kita lari entah kemana. Main gitar pun tidak pandai. Lalu kita kata, sudahlah. Tak payahlah, Daddy. Waduh. Tak payahlah, Mami.
Oh, anak yang tidak setia tuh. Harus, bapak kamu salah nyanyi, jangan geram dulu. Sabar, salah. Lain kali sudah menyembah Tuhan baru beritahu perkataan itu salah, Pak Dedi. Macam ini dia. Ah. Kalau segala puji syukur, segala puji syukurlah dia. Bukan segala syukur puji. Okay? Halo? Bukan segala syukur puji. Kalau bapak kamu, segala syukur puji. Jangan tegur dia masa itu. Tunggu kebaktian itu. Tunggu kebaktian rumah itu selesai. Baru beritahu. Jadi kalau kamu takut cakap dengan Daddy, kamu tulis. Apalagi ada WhatsApp senang. Message sana. Daddy, bukan segala syukur puji. Segala puji syukur. Yes. Haleluya. Nah inilah kita. Okay? Haleluya. Nah sekali lagi sangat bersyukur karena dapat merayakan hari Bapa. Dan biarlah pada hari ini, mari saya mau bawa kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kadangkala kita mencari Tuhan dan kita sangat bergantung kepada nyanyian yang ditata, yang dibentuk, yang diset oleh pemimpin pujian kita. Tetapi mari kita lepaskan roh dan jiwa kita. Biar kita mengalir bersama Tuhan. Lagu tadi sangat indah, mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir. Mari kita sama-sama berdiri dan kita datang menyembah Tuhan. Satu dua kata tentang pelayanan mereka di Semenanjung. Karena ada yang berpikir, macam mana sudah kabar pelayanan itu? Bolehkah untuk gereja Metodisba? Dan saya pasti bahwa dia juga sangat-sangat excited juga. Karena saya lihat bahwa Tuhan betul menggunakan untuk pekerjaan pelayanan. Haleluya. Apa yang saya lihat dalam dua hari pelayanan, saya memuji Tuhan sebab Tuhan hadir. Yang mendaftar ada 70 orang, sudah bayar semua. Beli buku, beli kertas ujian, waktu dilaporkan ada ujian. Out of 70, 30 saja yang turn up. Kamu tahu apa yang terjadi? Tuhan itu tidak lihat berapa orang. Kalau hati kamu tidak sungguh-sungguh datang kepada hadirat Tuhan, there is no point for you attend the seminar. What is happening on that day, hari yang kedua itu, saya tidak dapat proceed. Sudah habis semua pelajaran itu, 22 pattern saya ajar. Pagi itu datang adalah praise and worship. They're just simple, praise and worship macam ini. You know what? Tuhan itu lawat semua. Waktu saya di belakang, saya hanya kata, Tuhan, we welcome you in this place. It's no point we come in the church. Bukan bangunan yang Tuhan lihat, tapi hati yang sangat-sangat remuk, yang rindu dan haus akan Tuhan. Itu satu jam itu, setengah jam dibagi untuk praise and worship. Saya kata, seminar is no point. Kita buat seminar, orang top 10 kita bayar 5-6 ribu pun datang, is no point. Mereka spend about that for me. So, saya kata, Tuhan, saya bagi apa? Saya bagi apa untuk mereka? Saya duduk di belakang, mereka menyembah Tuhan. Itu waktu tuh, waktu penyembahan saya kata, give everything to God. Tuhan hanya mau hati kita tuh menyembah Tuhan. Because the reason we come here on this earth, He create you and me just to worship Him, not become a rich man, not become a rich woman, but not become a glamorous. But this tent is a holy place. Saya
duduk di belakang saya tidak cakap. Saya pas dengan satu penyanyi dari KL. Dia memang suaranya mantap, luar biasa pemusik dia. Tapi yang belakang itu yang pegang keyboard apa yang pegang IT itu mereka kan volunteer. Saya tidak fokus dengan mereka. So waktu saya duduk belakang, what is happening that morning? Tuhan lawat mereka. Itu cahaya dari heaven lah kan itu. Penyanyi di tepi itu seperti girls ini, dia menyanyi, dia nampak itu light, very sharp. Dia mereka terus, ada satu itu sudah teriak duduk. Saya kata, God thank you sebab engkau melawat kami. Itulah kerinduan kami. Generasi sekarang, Tuhan hanya ikut pentas. Dan mereka pikir sudah glamour. Everything is top 10. But God said, I don't see that. I see your heart who is hunger, yang sedang berteriak untuk lawatan Tuhan, yang sedang berteriak untuk pemulihan Tuhan. Saya kata, come on, KL, bangun. Sebenarnya Tuhan mau Anda berdiri jadi warfare, army of God. Dan kamu menari setiap ayat ini, full gospel covenant, is you call heaven to fight. Pemulihan terjadi. Saya tidak tahu istri pastor itu, saya kata istri pastor itu, Pastor Linda kamu datang untuk pray untuk mereka. Tapi Sandra, organizer coordinator, no, the anointing is you. I said, I still respect, I need to submit to pastor. The high authority in the church is God. Then pastor, then we are the one coordinator. Ministry adalah kita membantu pekerjaan pastor. Bukan pastor boss, bukan, no. We have to change our mind. That God called them in this church. Dia kata tadi, Bapak kesana kesini, kamu ikut kan? Nah itulah Bapak rohani kita. Saya mulai, oh Tuhan macam ini kah? So I said, why you in this church in KL, DUMC? Mereka ada 4 sesi. Mereka ada English, Chinese, BM, Tamil. So jadi saya lihat DUMC itu seperti saya lihat Grace. Mereka punya ada tempat minum bawah itu BM 11 satu bangunan double ini. Dan mereka baru mulai budak-budak remaja. Dan akhir itu yang terakhir itu dalam bulatan kami tidak lagi buat revise. Pattern kami terus menyembah Tuhan. Hadirat itu kuat, sangat luar biasa. Yang lucunya habis dansa itu saya menari sebab everybody they have message. Saya pun tak tahu dari mana saya tahu mereka punya needs. So sampai ke belakang itu semua yang pegang IT itu ya, yang PA belakang itu mereka turun semua. Ada yang pakai anting-anting, tatum semua. Saya berdoa, boy saya datang untuk doa untuk penari. Mereka kata, anti saya mau kamu doa untuk saya. Oke. Okay. Kamu buka hati, terima Tuhan dulu. Saya kata dengan dia, terima Tuhan waktu saya berdoa itu, saya santai saja, saya tidak mau, kan fokus saya bukan untuk mereka. Saya doa saja untuk dia, saya sudah buat macam ini, saya cabut roh apapun dalam kamu. Terus cabut itu, saya tak tahu cabut apa Tuhan, tapi saya kata dalam nama Yesus, set him free Lord. Saya sudah move ke second boy itu, dia tinggi itu macam Goliath dalam nama Yesus. Saya kata Tuhan lepaskan dia, karena mereka datang untuk melayani bah. So, saya kata mereka impartasi itu, anointing itu datang dengan mereka. So semua berbaris sampai ujung. Waktu itu saya kata Tuhan handle ini saja. Tuhan lawat semua. Saya tidak suruh mereka bingung ambil itu. So yang wanita itu mereka dalam hadirat Tuhan tuh jatuh berdiri berlutut berdoa. Saya tidak tahu apa masalah mereka. Yang boy itu turun padang pergi cover mereka dengan kain. Itu kotak kain tidak pernah dibuka beberapa tahun. Itu boy itu buka memang nicely. Maksudnya itu pekerjaan Tuhan itu jarang. Kita pikir dengan time kita pikir dengan plan kita, tapi kita lupa yang Tuhan mau lawat kita. So, saya kata, God, come visit Grace. Don't let go, God. Lepas itu, waktu kami mau balik, mereka kata, kami anak Sarawak. Satu, saya kata, kamu anak Sarawak kan? Boy semua itu. Saya kata, wah. Dan satu perkara yang sangat luar biasa, AVB, maksudnya Alkitab yang ditulis. Ada satu ibu lehwa, dia duduk di meja kami. Kami dua tak banyak cakap, santai saja. Tuhan, aturlah, kami tidak mau cakap, kami diam saja. Nah, waktu itu, anti itu sangat happy. Joyce, you know not, AVF. Saya kata, ya AVF. Orang cakap di SGS ada satu pelayan, ada buku yang luar biasa Alkitab. AVF. Alkitab versi Borneo. Waktu kami berdoa, morning devotion di hotel, AVF. Tuhan kata AVF, Borneo. Tuhan tuh sayang dengan kita.
the talent in you and me. That is powerful God give you and me. Tetapi bagaimana kita tak boleh duduk diam? We have to move out. Baru kita lihat bahwa Tuhan itu sedang pakai kita. Bornya, kenapa tidak EVKL? EVKK? So Bornya in the heart of God. Orang yang tulis itu saya tidak mau sebut. Sangat rahasia. Satu dia sudah dibunuh. Pecah kepala di sini. So you see, orang menaruh hidup mereka untuk Tuhan. Kita menaruh hidup kita untuk apa? So whatever we do in this world, in this earth, peluang yang Tuhan bagi kita melayani Tuhan, jangan main. So ambil sungguh-sungguh waktu berdoa. Ambil sungguh-sungguh waktu berdoa. So waktu itu Tuhan juga tegur bahwa Tuhan hanya mau you and me. Ambil waktu berdoa. Jadi jangan datang gereja hanya lihat-lihat, musik hebat, penyanyi hebat, but go back is empty. Tuhan mau tuh lawat pribadi kita. As you worship him sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan. Dan terpujilah nama Tuhan, Tuhan tidak mempermalukan BM Grace. Dan thank you untuk doa kamu semua, itu adalah hasil doa-doa kamu. Nah waktu kita move, please move with us. Next, Lundu. So itu saya tidak tahu. Saya harap apa yang karunia kita ada, move together with pastor, then the church pray. Karena itulah kita dipanggil sebagai satu gereja. Thank you, Tuhan berkati. Haleluya. Ya sangat bersyukur karena doa jemaat sebelum berangkat didoakan betul-betul berbaloilah. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Oh,